salah satu bagian terpenting dari kehidupan manusia adalah perkawinan. Bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis Makassar, perkawinan merupakan penyatuan dua keluarga besar dari kedua mempelai. Dalam arti, perkawinan tidak melibatkan laki-laki dan perempuan yang menikah saja, melainkan kerabat kedua belah pihak dengan tujuan memperbaharui dan memperkuat hubungan keduanya. Dalam bahasa Bugis, pernikahan disebut mapak boting, dan dalam bahasa Makassar, yaitu mapak bunting. Upacara perkawinan merupakan media bagi masyarakat Bugis Makassar untuk menunjukkan posisinya dalam masyarakat. Alasan orang Bugis Makassar mengadakan pesta perkawinan adalah karena sangat berkaitan dengan status sosial mereka. Berbagai ritual yang dijalankan, pakaian, perhiasan, dan pernak-pernik tertentu dalam sebuah acara perkawinan menjadi standar terata, posisi, dan kedudukan. Prosesi adat yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan serta statusnya di masyarakat. Namun, ada standar ritual yang berlaku menurut agama dan adat yang berlaku di masyarakat. Inti dasarnya adalah, kalau kita dalam format logika, sebenarnya ini kita kan seolah-olah berada pada kehidupan lama. Dengan adanya perkawinan, kita akan menghadapi suasana kehidupan baru. Itu yang sangat sangat esensi di situ. Mengapa? Karena dia akan membina bahtera baru. Berarti prinsip-prinsip lama ini ada hal yang sangat bernuansa dan dihilangkan supaya lebih eksis menghadapi kehidupan baru yang namanya sudah ada perkawinan. Ditinjau dari adat dari Sulawesi Selatan, dari tiga rumpun terbesar ini, yaitu Telung Pocoe yang top itu, jadi Luwu, Bode, dan Goa. Satu sama persamaan sebenarnya. Hanya ada istilah-istilah daerah itu yang tidak bersama karena sesuai dengan masa daerah. Ritual adat harus dilakukan sebagai syarat sahnya pernikahan, seminim apapun biaya yang dipersiapkan. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin ketat aturan tersebut. Standar yang paling mendasar dalam proses pernikahan Bugis Makassar secara umum adalah sompa, yaitu mahar atau mas kawin dalam bentuk uang real sebagai syarat sahnya peminangan dalam Islam. Duit menre atau duit balanca atau doet panai, sejumlah uang belanja dari mempelai pria sebagai syarat sahnya peminangan. Duit menre atau uang naik atau uang untuk perongkosan pesta perkawinan yang biasanya diikuti dengan lise kawin atau isi perkawinan. Cincin paseo, yaitu cincin emas dari pria untuk mengikat mempelai wanita. Seperangkat peralatan ritual, berbagai macam makanan dan kue tradisional, bosara, tempat menyimpan makanan dan kue. Tata cara upacara adat Bugis Makassar dalam acara perkawinan sejatinya memiliki beberapa proses atau tahapan upacara adat. Antara lain, jangan-jangan atau memanu-manu untuk mengetahui latar belakang pihak calon mempelai wanita. Ini merupakan tahapan di mana beberapa orang keluarga pihak lelaki, bukan orang tua, datang ke rumah pihak perempuan untuk bertanya kepada orang tua perempuan jika orang tua si perempuan mengatakan bahwa anaknya sedang tidak dekat dengan siapapun dan sedang tidak akan dijodohkan dengan siapapun, maka keluarga lelaki diizinkan untuk datang melamar di hari selanjutnya. Tetapi jika orang tua si perempuan mengatakan bahwa si anak sudah dekat dengan orang lain atau akan dijodohkan dengan orang lain, maka keluarga si lelaki tidak diizinkan untuk datang melamar. Pesta-pesta ini maksudnya adalah ada orang tertentu yang kita harapkan bisa datang ke rumahnya, seorang perempuan yang kita harapkan bisa kita akan masukkan dalam keluarga. Dia datang secara tidak diketahui bahwa ini menyelinap melihat ini perilaku daripada
sang gadis tersebut. Apakah bagus kekerabatannya, bagus hubungan keluarganya, bagus sama manusia, bagaimana keterampilannya, bagaimana perilaku agama. Asyura atau Masyura. Acara ini merupakan acara pinangan secara resmi pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Dahulu, proses meminang bisa dilakukan dalam beberapa fase dan bisa berlangsung berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan. Setelah ada persetujuan untuk datang melamar, maka di hari yang ditentukan, keluarga si lelaki datang melamar ke rumah perempuan. Biasanya rombongan telah lebih banyak dari jumlah sebelumnya. Dalam acara lamaran ini, keluarga lelaki bersama orang tua lelaki juga datang. Sementara keluarga perempuan mempersiapkan hidangan untuk mereka. Acara ini disebut Mapetuada. Setelah uang belanja ada, maka disinilah persiapan mulai dilakukan. Mulai dari undangan, pakaian, gedung, menu makanan, dekorasi rumah, dan kebutuhan lainnya dipersiapkan. Biasanya diberikan jeda 1 hingga 2 bulan antara uang belanja dengan acara pernikahan agar persiapannya benar-benar matang. Mungkin bagi sebagian besar calon pengantin akan dipingit beberapa hari sebelum dilaksanakannya pernikahan. Maksud dipingit bukan berarti dilarang keluar rumah atau melakukan aktivitas lain di luar rumah, tetapi dilarang melakukan hal-hal yang mengkhawatirkan yang bisa membahayakan. Misalnya melakukan perjalanan jauh atau pulang larut malam atau terlalu sering keluar rumah bahkan saat tidak ada kebutuhan penting. Apa nasa atau mepetuada? Haji Andi Lutfi Alidar si Pamanaga. Salamat kita pada salamat. Tarik! Usai acara pinangan dilakukan apa nasa atau mepetuada, yaitu menentukan hari pernikahan. Selain penentuan hari pernikahan, juga disepakati besarnya mas kawin dan uang belanja. Besarnya mas kawin dan uang belanja ditentukan menurut golongan atau strata sosial sang gadis dan kesanggupan pihak keluarga pria. Pada acara ini dibahas tentang mahar yang akan diberikan si lelaki dan berapa besar uang belanja yang akan diberikan pada si perempuan untuk melaksanakan acara pernikahan pihak perempuan. Maksud dari adanya uang panai ini adalah untuk membuktikan kepada keluarga si perempuan bahwa lelaki sanggup dan mampu menjamin hidup anak perempuannya. Karena memang tidak mudah menyerahkan kehidupan seorang anak kepada orang lain. Pada tahapan ini keseriusan pihak laki-laki bisa diperhitungkan. Pada acara mapetuada atau lamaran ini, biasanya ada keluarga yang langsung menentukan tanggal baik pernikahan jika lamaran sudah disetujui. Langkah selanjutnya yang disebut acara naik uang belanja. Pada acara naik uang belanja, di sini keluarga pihak lelaki datang ke rumah perempuan untuk membawakan uang belanja kepada keluarga perempuan. Dalam hal ini, semua kembali kepada persetujuan kedua keluarga. Apakah acara ini diadakan atau uang belanja dikirimkan? Apanasa ini suatu kegiatan antara pihak laki dan perempuan menetapkan memang Anda diterima. Apakah Anda tidak diterima? Nah, kita harap menciptakan diterima. Itu apanasa. Baru berikutnya lagi, baru. Karena kita diterima, pergi lagi menapuki, memutuskan apa keputusan kita adalah pertama berapa mempunyai. Upacara adat mapetuada melamar dalam bahasa Indonesia itu melibatkan juga banyak keluarga, bisa sampai 100, bisa sampai 20, 50. Kalau saat sekarang biasanya ditanya, kami bisa datang berapa orang keluarga perempuan sebanyaknya misalnya, atau
benar ruangan tidak mencukupi, kami bisa terima 50 orang gitu. Tapi kalau dia bilang sebanyaknya, ya seluruh keluarga kita panggil untuk datang melamar. Karena ketika upacara, ketika acara mapetuada ini harus didengar oleh keluarga besar bahwa kita akan menikahkan anak. Apa naik Lekok Lompo atau Erang-Erang? Setelah pinangan diterima secara resmi, maka dilakukan pertunangan yang disebut Akbayuang, yaitu ketika pihak keluarga lelaki mengantarkan Paseo atau Pasiko atau Pak Nesa ada. Hal ini dianggap sebagai pengikat dan biasanya berupa cincin. Prosesi mengantarkan Paseo diiringi dengan mengantar daun sirih pinang yang disebut Leko Cadi. Namun karena pertimbangan waktu, sekarang acara ini dilakukan bersamaan dengan acara Mapetuada atau Apak Nasa. Akbarumbung atau Mapesau, mandi uap atau sauna adalah salah satu ritual yang dijalankan sebelum memasuki acara pacar atau mapaci. Sauna dilakukan secara tradisional menggunakan perapian kayu bakar di balik tirai kain atau tirai bambu. Ritual ini dilakukan selama 3 hari. Prosesi ritual ini dilakukan oleh pihak perempuan dan pihak lelaki. Proses ritual menurut Bugis dan Makassar tidak jauh berbeda dan dilakukan sesuai kemampuan. Akbarumbung atau Mapesau ini dimaknai sebagai proses pembersihan lahiriah dengan harapan dapat mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik. Mempelai lelaki keluar dari kamar pribadinya dengan dikawal 4 orang sembari memayungi sang mempelai. Sementara di samping dan bagian belakang, ibu-ibu tua berbaris sambil membunyikan alat-alat dari logam. Prosesi Akbarumbung diawali dengan Apadongkok Bara sambil diiringi musik tradisional, yaitu pukulan gendang yang menghentak bersama tiupan pui-pui. Pui-pui bunga na ilang kebo Allah rinde Allah sayang sang era pasulengkana aku dende dende lo Allah ri dendang kodo Lagiyo tenara panama segala sangkamana mana bumbum pun mati marawantin natirwa mana kan ropo punna iya malalangi
atau mengambil air dari bungung lompoagoa. Ritual alekak jeknek mengandung makna menjemput, mengambil, dan mengantar air berkuah. Bungung lompoa merupakan tempat permandian para raja dan juga digunakan sebagai tempat pencucian pusaka kerajaan. Air bungung lompoa kemudian diarak dan dibawa ke rumah kebesaran sebagai media untuk berkah dan keselamatan. Jadi kita mengambil air itu bukan sembarang tempat, tapi mengambil air yang punya latar belakang, punya power religi. Seperti umpamanya di goa, paling ideal itu kalau kita mengambil di sumur tua namanya bungung lompoa, yang punya dimensi power religi, ada keberkahan di situ. Nah, itu yang paling ideal kita ambil untuk bahan untuk selanjutnya pada masa mempaci. Apa silik bunting, cemne atau dio? Kegiatan tata upacara ini terdiri dari apa silik bunting, abubu, dan apakan rebunting. Acara ini dimaksudkan sebagai pembersihan diri lahir dan batin, sehingga saat kedua mempelai mengarungi bahtera rumah tangga, mereka akan mendapat perlindungan dari yang kuasa dan dihindarkan dari segala macam mara bahaya. Acara ini dilanjutkan dengan maceko, abubu, atau mencukur rambut halus di sekitar dahi yang dilakukan oleh anrong bunting atau penata rias. Tujuannya agar dadasa atau hiasan hitam pada dahi yang dikenakan calon mempelai wanita dapat melekat dengan baik. Setelah usai dilanjutkan dengan acara apakan rebunting atau suapan calon mempelai yang dilakukan oleh anrong bunting dan orang tua calon mempelai. Suapan dari orang tua kepada calon mempelai merupakan simbol bahwa tanggung jawab orang tua kepada si anak sudah berakhir dan dialihkan ke calon suami si calon mempelai wanita. Apakan rebunting dilengkapi dengan berbagai macam makanan tradisional berupa kue-kue khas Bugis Makassar seperti bayau nibalu, cucurup bayau, sirikaya, onde-onde atau umba-umba, bolu peca, dan lain-lain yang telah disiapkan dan ditempatkan dalam suatu wadah besar yang disebut bosara lompo. Setelah tahapan prosesi itu dilaksanakan, dilanjutkan dengan ceme atau dio atau mandi untuk pembersihan. Prosesi ini dilakukan oleh kedua mempelai dengan tata caranya yang hampir sama. Persiapan sebelum acara ini adalah calon mempelai dibuatkan tempat khusus berupa gubuk siraman yang telah ditata sedemikian rupa di depan rumah atau pada tempat yang telah disepakati bersama oleh anggota keluarga. Alat atau bahan yang digunakan dalam prosesi adat ini adalah pemajak lompo atau gentong, gayung tatakan pemajak, air sebagai media yang suci dan mensucikan, bunga tujuh rupanna atau tujuh macam bunga dan wangi-wangian, jak-jakang terdiri dari segantang atau 4 liter beras yang diletakkan dalam sebuah bakul, kanjoli atau lilin berupa lilin berwarna merah berjumlah 7 atau 9 batang, kelapa tunas, gula merah, pak dupang, dan leko pastili. Sebelum dimandikan, calon mempelai terlebih dahulu memohon restu kepada kedua orang tua di dalam kamar atau di depan pelaminan. Thank you.
calon mempelai akan diantarkan ke tempat siraman di bawah naungan payung berbentuk segi empat atau lelu yang dipegang oleh empat orang gadis bila calon mempelai wanita dan empat orang laki-laki jika calon mempelai pria. Setelah tiba di tempat siraman, prosesi dimulai dengan diawali oleh Androng Bunting. Setelah selesai, dilanjutkan oleh kedua orang tua serta orang-orang yang dituakan atau tomalak birita yang berjumlah 7 atau 9 pasang. Tata cara pelaksanaan siraman adalah air dari pemaja atau gentong yang telah dicampur dengan 7 macam bunga, dituangkan ke atas bahu kanan, kemudian ke bahu kiri calon mempelai, dan terakhir di punggung. Disertai dengan doa dari masing-masing figur yang memberikan mandat untuk memandikan calon mempelai.